Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much sebab masih lagi sudi view video-video aku dekat dalam YouTube channel ini. Dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan aku punya video dekat dalam YouTube channel ini. Macam biasa, okay, nama aku Hamidah. Aku buat reaction video toward isu-isu semasa yang berada dekat Malaysia. Kita stay dekat Malaysia dulu, jangan pergi jauh-jauh, okay? Sebab kat Malaysia pun banyak isu-isu yang boleh kita ulas. So hari ni aku akan ulas berkenaan dengan isu MK. Okay, MK K-Click. Aku pernah buat cover lagu bersama dengan anak aku hari tu, lagu Hatepo. Okay, MK K-Click ini dia diwawancara oleh wartawan pada ketika, kata salah aku, untuk Anugerah Era. I'm not sure, tapi dia diwawancara selepas itu. Dan melalui wawancara inilah yang menyebabkan MK ini menjadi bualan netizen lah. MK ini dia pakai rantai emas. Memang emas betul, bukan emas Taiwan, emas Korea, everything memang emas betul. Okay, dan kemudian apa yang dijawab oleh MK ini tadi, yang di-quote oleh wartawan adalah dia cakap dia tahu benda itu haram, dia tahu benda itu tidak boleh, tetapi dia langgar sahaja. So perkataan langgar itu diperbesarkan dan di-kod oleh wartawan itu tadilah. Tapi tak boleh nak jangan salahkan wartawan, itu cara mereka nak sell the news, right? So MK ini bila dia jawab hal seperti itu, satu benda yang kita tahu bahawa MK ini banyak sangat peminat-peminat di kalangan orang-orang muda. Orang tua macam aku maybe tak ramai kot, okay? Sebab aku minat lagu-lagu dia orang, okay? Walaupun adalah setengah lagu tu yang aku tak kurang berkenan sedikit. So ada unsur-unsur lucah dekat dalamnya. Ada double meaning lah, bukan unsur lucah, okay? Double meaning. So bila MK ini tadi buat statement seperti itu, salah satu yang merisaukan aku adalah sebab peminat dia di kalangan anak-anak muda. Okay, of course kita anak muda bukan cakap mereka tidak matang, tapi ada di kalangan mereka yang belum lagi tahu membezakan antara buruk dan baik. So mereka ini akan lebih ada kecenderungan untuk mengikut orang yang mereka amaze dan mereka sangat kagum. Okay, pada mereka is idol lah untuk mereka. So orang ni akan mencontohi individu ini tadilah, terutamanya artis. Kalau anak-anak muda ni biasa dia akan pergi follow artis, dia tak akan follow ahli politik atau follow orang-orang yang berjaya. Dia akan follow orang artis ini, dunia hiburan ini tadi. So bila MK cakap seperti itu, sedikit sebanyak saya takut kalau budak-budak yang apa ni, kurang matang dalam menilai apa yang dia cakap ini akan ikut seperti mana yang dia buat, okay? Dan ini benda pertama. So benda yang kedua adalah aku nak cakap dekat sini adalah hidayah itu milik Allah, okay? Benar, hidayah itu milik Allah, tetapi dalam masa sama hidayah itu juga perlu dicari. Tak nak cakap yang lain, okay? Contoh kalau based on myself, okay? Aku pakai tudung start darjah 6. So darjah 6 tu pakai tudung bukan sebab pemahaman bahawa menutup aurat itu wajib. Tidak, okay? Sebenarnya ikut kawan juga, okay? Ikut kawan, bila tengok kawan pakai tudung, pakai tudung juga. So bila tengok kawan tak pakai tudung, tak pakai tudung. So start masa umur aku 15 tahun, baru start, memang dah start terfikir, kalau dekat sekolah, pergi sekolah pakai tudung, dan balik rumah jalan-jalan dengan kawan, pergi bandar tidak pakai tudung, so what point I wear the tudung, kan? Because of what? So I start to thinking about it. Bila anda dah start twist punya pemikiran, tengok cara kita berfikir macam mana, dekat situ akan timbul kesedaran. Dan tak perlu dipaksa pun, tak perlu parent cakap direct aku pakai tudung, nah pakai tudung tak. Tapi masa ketika itu, bila kesedaran itu timbul dekat dalam diri sendiri, dan dia akan kekal. So start pakai tudung, start pakai baju lengan panjang, start memang masih pakai lengan pendek, tapi slowly but surely. So hidayah itu memang kita cari. Salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu, cari bahan bacaan yang betul, dan berguru dengan orang yang betul. So bagi MK ini tadi, ya betul, hidayah itu milik Allah, dan suatu masa nanti insyaAllah dia akan berubah. Aku doa, I pray for him untuk dia berubah ke jalan yang lebih baik. Okay, so yang ketiga adalah peranan orang sekeliling dia.
peranan orang sekeliling dia ni memainkan peranan yang penting. Aku tak nampak pula yang geng-geng dia lain pakai rantai, pakai rantai emas. Kalau tak salah aku dalam dalam group mereka, daripada segi tracing everything yang paling yang extreme is MK lah. So kebanyakan yang penting dekat sini adalah parents itu sendiri lah, ibu bapa dia, orang sekeliling dia, girlfriend dia, or maybe orang-orang yang terdekat dengan dia. Tegur lah kalau kalau memang betul dia memang salah, daripada segi sokongan, nasihat, dan biarlah ia berubah kerana dia sendiri. Sebab perubahan kalau ia drastic because of orang lain, ia tak akan kekal lama. Tapi kalau perubahan itu datang daripada diri sendiri, dia tahu dan sedar sendiri pasal benda tersebut, aku yakin dia boleh berubah dan kekal dengan perubahan tersebut, dan istiqamah lah dengan dengan apa yang dia buat. So aku komen dia tiga ini saja. I don't want this video to be aku tak nak video ini tadi terlalu panjang. Dan di kesempatan ini aku nak pohon sedikit kemaafan kalau bagi orang yang tak selesa aku bahasakan aku walaupun dalam keadaan saya cuba menyampaikan benda itu dalam keadaan yang sangat sopan, tetapi orang masih tak boleh terima dengan perkataan aku kau ni sebab kedengaran sedikit kasar. I'm so sorry because this is the way aku dibesarkan. Pada kami dekat Borneo, Sabah dengan Sarawak, okay, secara amnya lah, okay, bukan secara spesifik, eh, perkataan aku dan kau ni adalah benda yang biasa dan tidak kasar. Pada kami okey, tapi pada kalau pada anda yang dekat Semenanjung mungkin kurang selesa bila aku menggunakan aku dengan engkau, harap maaf. Okay, kadang-kadang bila kita bercakap, baca doa pun kita bahasakan diri kita ni aku, ya Allah ya Tuhanku ampunkan dosaku, kan kita bahasakan diri kita dengan perkataan aku. Tapi bila kita berbahasa dengan apa tu, kita takkan berbahasa dengan dengan Tuhan, saya maafkan saya ya Allah, tak ada, kan. Okey, kita biasa, this is the nature yang nature yang biasa berlaku dekat dalam diri kita sendiri. So this is the way I talk, the way I express my apa tu, my feelings. So biasa memang menggunakan perkataan aku lebih sesuai dan lebih padan. So kalau saya guna perkataan saya ni ada sedikit contradiction dekat situ, tidak sama. So I hope you all faham, okay. So thank you very much sebab menonton, dan terima kasih sebab sudah subscribe. Maaf kalau aku gagap-gagap hari ni, okay. I'm not that in the good stage, okay. So thank you very much. Assalamualaikum, have a good day, okay, sebelum aku menyampuk dan membebel lebih panjang. Bye bye. Assalamualaikum.